Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Idham Aziz, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021 bagi saudaraku sebangsa dan setanah air yang merayakannya. Saudara-saudaraku, perjuangan bangsa akan selalu menghadapi tantangan. Semoga semangat damai dan kebersamaan Natal semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan saat ini. Mari kita sambut tahun 2021 dengan optimis. Kita perkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk bersama-sama bangkit dan melangkah membangun bangsa. Mari bersatu mewujudkan Indonesia yang maju.